Halo Visioner, kembali lagi dengan saya Chandra Arya Dinata di First Visio YouTube channel. Izinkan saya untuk perkenalkan diri saya merupakan seorang fisioterapis dan juga personal trainer di First Visio BSD. Nah, buat kalian yang belum tahu First Visio merupakan tempat fisioterapis, penanganan cedera olahraga, stroke, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga bisa meningkatkan sport performa Anda ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan atau melakukan gerakan semiofasial release, salah satunya menggunakan foam roller, yaitu daerah lower body. Untuk Anda yang pernah merasakan nyeri di bagian otot-otot tertentu, kaku karena olahraga, ini adalah salah satu recovery yang kalian bisa lakukan di rumah. Jika kalian mempunyai alat foam roller ini, kalian bisa aplikasikan. Dan nanti saya akan memberitahu kalian bagian otot mana saja yang bisa di rilis menggunakan foam roller ini. Oke, simak ya. Oke, yang pertama saya akan lakukan rilis pada bagian betis atau otot gastrocnemius Anda. Nah, positioningnya seperti ini. Duduk, tangannya di belakang, letakkan kakinya di atas foam rollernya. Lalu kalian bisa lakukan angkat bokong kalian, lalu roll ke depan. Nah, kalian bisa lakukan roll ke depan seperti ini. Lakukan 10 kali rolling, 10 pengulangan, atau jika dirasa kurang, kalian boleh tambahkan rollingnya. Oke, ketika sudah 10 kali kalian melakukan rolling, lalu langkah selanjutnya kalian bisa menemukan titik di mana rasa nyeri itu ada di betis kalian atau yang terjadi kekakuan di betis Anda. Kalian harus cari dulu nih di mana letak sakit. Oh, nih misalnya letak sakitnya di sini. Kalian bisa diamkan, lalu kalian bisa putarkan kaki Anda seperti ini. Nah, kakinya diputar, rilis. Kalau tekanannya kurang, kalian bisa naikkan kaki sebelah Anda seperti ini. Nah, baru rilis. Nah, ini adalah trigger point-nya, letak di mana sakit di ototnya. Kalian bisa lakukan seperti ini. Sekitar 30 sampai 1 menit kalian bisa lakukan. Lalu kalian cari lagi di mana letak titik nyerinya. Baru kalian bisa lakukan rotasi seperti ini untuk merilis bagian trigger point di bagian ototnya ya. Nah, sip, lakukan di sisi sebelah ya. Masih sama dengan cara rolling. Lakukan selama kurang lebih 10 kali. Nah, setelah itu cari titik poin yang paling sakitnya. Jika sudah, lakukan rotasi atau rocking ya, di roll. Kalau kurang tekanannya, boleh kalian tambahkan dengan kaki yang satunya, timpahin aja kakinya. Nah, ini akan merilis trigger point di otot Anda yang membuat otot-otot Anda menjadi kaku. Oke, lakukan roll lagi. Nice. Oke. Langkah selanjutnya kalian bisa lakukan di bagian hamstring atau otot paha belakang Anda ya. Oke, positioningnya hampir mirip. Angkat hips kalian, baru roll. Nah, rolling. Lakukan 10 kali. Kalau ini di rolling kurang kerasa, boleh tambah bebannya dengan menaruh kaki sebelahnya di kaki yang di rolling ya. Nah, ini untuk otot hamstring atau paha belakang. Nah, setelah kalian menemukan letak trigger point, kalian bisa lakukan seperti tadi. Oke, dengan memutar kaki ke kanan dan ke kiri, rolling. Kaki kanan ke kiri, lalu bisa kalian timpahkan. Nice. Oke, lalu kalian bisa lakukan di kaki sebelahnya. Sama, angkat hipsnya. Kalian rolling.
Oke, baru putar, cari titik poin sakitnya, baru putar. Kalau kurang, tinggal tambah bebannya. Timpah dengan kaki satunya. Nice, oke. Selanjutnya kalian bisa lakukan di area otot bokong atau otot glutes kalian ya. Oke, posisinya seperti ini, duduk di atas foam rollernya. Lalu kaki kalian naikkan seperti ini, miringkan badan kalian ke sisi kanan, lalu release. Nah, ini buat merilis otot bokong kalian atau otot gluteus kalian. Nice. Boleh, jika menemukan titik nyerinya, kalian boleh goyangkan ke kanan dan ke kiri. Lalu roll lagi kurang lebih 30 sampai 45 detik atau 1 menit juga boleh. Nah, lalu lakukan sebelahnya, masih sama positioningnya, angkat kakinya, rolling. Nah. Oke, rolling pelan-pelan. Cari trigger point-nya, titik sakitnya di mana, baru kalian bisa gerakan ke kanan, ke kiri untuk memecahkan fasia yang kakunya ya, terutama di bagian otot bokong yang kakunya. Nah, selanjutnya kita akan rilis bagian otot tibialis anterior kalian atau di dekat tulang kering ini ya. Ini juga bisa dirilis. Positioning-nya seperti side plank seperti ini. Nah, baru kalian rilis. Oke, kalian bisa lakukan selama 30 sampai 45 detik atau kalian lakukan 10 kali rilis. Nah, taruh titik yang sakitnya. Bisa kalian nemuin, kalian bisa lakukan putar kakinya seperti ini. Engkelnya putar membentuk circle. Nah, baru kalian rolling lagi. Langsung kalian kaki, kalian bisa lakukan kaki sebelahnya, positioningnya sama. Hop. Kalian bisa release bagian tibialis anteriornya. Nah, sama ya, lakukan 30 sampai 45 detik atau 1 menit lah kurang lebih. Nah, baru kalian taruh titik nyerinya, kalian lakukan putar engkel kalian atau circle bentuk seperti ini. Oke. Oke, baru rolling lagi. Oke. Lalu kita bisa lakukan pada otot paha depan kalian ya atau quadricep kalian. Positioningnya seperti plank seperti ini. Oke, lalu kalian bisa lakukan roll pada otot paha depan kalian atau quadricep kalian. Nah, lakuin 10 kali atau kalian bisa lakukan selama 1 menit ya, kurang lebih 30 sampai 60 detik. Nah, jika kurang, kalian bisa tekuk kaki kalian seperti ini, lalu roll lagi. Oke, kalian bisa lakukan sebelahnya, positioningnya sama. Kalau kurang tahanannya, boleh kalian tekuk untuk menambah tekanan pada area otot paha depan Anda atau quadricep Anda. Oke. Nah, yang terakhir kalian bisa lakukan pada otot abduktor kalian ya, atau paha dalam sini. Oke, posisinya si foam roller-nya seperti ini. Nah, begini. Lalu kalian
rolling ke kanan ya. Kanan sampai paha dalam kalian dekat selangkangan kalian, baru balik lagi seperti ini. Lagi. Nah, rasakan sensasi tekanan pada otot abduktor atau paha dalam kalian ya. Oke, dan terakhir kalian bisa lakukan di posisi sebelahnya. Oke. Nah, ini juga sama, kalian bisa lakukan selama 30 sampai 60 detik. Nah, itulah tadi bagian-bagian otot lower body Anda yang bisa dirilis menggunakan foam roller ini. Nah, nantikan ya, selanjutnya saya akan memperagakan tentang otot bagian upper body yang bisa dirilis oleh si foam roller ini. Semoga gerakan ini membantu kalian jika kalian merasa ketegangan di ototnya terlalu berlebihan ketika Anda setelah maupun kalian saat berolahraga atau ingin berolahraga ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk warming up kalian sebelum kalian melakukan olahraga. Nah, kita telah memasuki sesi akhir dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Chandra Aryadinata, salam visioner.